Kesejahteraan dan Sosial, Koordinator Harga Haiman Solid, silakan ke panggung. Wakil Koordinator Sutawan Jumani, anggota Desa Tiga Sundaun, Muraya Komunal PSPI, Baris Jumani, Emanuel Kumar SE, Belas Jembat UMF, Cinta Gundiga. Selanjutnya, aku panggung Kain dan Panggung, Bila Jumina UKM dan Operasi, Koordinator Adil Kodim, Wakil Koordinator, Koordinator N. Jumani, anggota Jumani Kumar, berikutnya kami panggilkan bidang keamanan dan ketertiban Koordinator Alia Syafres Batini. Padang SH, anggota Roni Boy Malik, Gajor Suami Rinda, Joshua Bintang P. Dutu, Mito Kemakar, Nova Harian Kusinamo, Salman Sonin, E. Inggis Warmani. Selanjutnya kami panggilkan bidang kesehatan dan lingkungan hidup, Koordinator Nomi Gantai dan SK Nurse, Wakil Koordinator Buda Busuka di ARR, anggota Linda Bumi SPRK, Rosmita Bukako SKPNES, Dedi Bukudu Amker, Nuh Lince Mungnalu, Tidora Umager, serta Wina Umager. Selanjutnya bidang pembinaan keagamaan dan kerohanian, Koordinator Ustaz Mas Gatibara, Wakil Koordinator Pendeta MS Sumari, anggota Nureni Rahmayani Banci SPDI, Zat Nangera Bangunan STH, Fitri Gusolin SPDI, Nikmat Kumater, Nagaimah Kumater, Muhajir Fasi, Alimuddin Maha SPDI. Selanjutnya kami panggilkan ke atas panggung, bidang pemuda dan olahraga, Koordinator Christian Kumater, Wakil Koordinator Lutfi Jiko Bancin, anggota Adli Bancin, Suhanti Lutu, Asanuddin Bancin, Robi Lingga, Julki Disyah dan Sirai, Abdul Bancin. Berikutnya kami panggilkan bidang pendidikan dan pelatihan Koordinator. Dengan si apa? Si panggil di Jolo. Kena gue panggilnya baik-baik. Roni Boy Mane, main silakan. Jadi masuk. Yang merasa pengurus masuk ke depan semua. Selanjutnya kami ulangi ya, bidang pendidikan dan pelatihan Koordinator Anto Manik, Wakil Koordinator. Kami ulangi ya, bidang pendidikan dan pelatihan Koordinator Anto Manik, Wakil Koordinator Jojo Rudu Angkat AMA, anggota Mungkadijah Rumani SPDI, Cahaya Linda Bohonan SPAK, Yunus S. Solin, Mustika Habak OSPD, Sarti Gumanger, Fauziah Nurudruk Budadiri SPD, Syawal Padah. Selanjutnya kami panggilkan ke atas panggung bidang seni, budaya dan adat istiadat, Koordinator Amin Udin Bako, Wakil Koordinator Saryani Gurumani, anggota Roseini Gurubancin, Indra Syahputra Buku, Sondal Mani, Bardin Mani, Pedi Gada, Johan Bancin. Berikutnya kami panggilkan bidang humas publikasi dan dokumentasi, Koordinator Lara Sujuwarjo, Wakil Koordinator Dedi Sofia Lingga, anggota Sayuti Nur Manik, Baringin Lutung, Satna Musen Ramadan Pasaribu AMD, Irwan Banurea, Edison Beka, Joni Muta Barat, Ranto Tinabuna. Selanjutnya kami panggilkan bidang
pengembangan organisasi dan SDM, koordinator Maruf KPAKan, wakil koordinator Ambisian Bumi SBD, anggota Salim Ruku, Nopiati Syahputri, Tunggul Marita Maharaja, Syandoni Bancin, Imelda Berumah, Jana Berumah, John Gide. Berikutnya kami panggilkan unsur pengurus harian dan diharap berdiri di depan panggung. Kami panggilkan wakil bendahara umum Linda STR Cap, berdiri di depan. Bendahara umum Saud Mahalinga, benar. Selanjutnya kami panggilkan para sekretaris-sekretaris, wakil sekretaris umum Abdullah Latif Mandorong SPDI, sekretaris satu Oncan Sigalingging, sekretaris dua Lamserin Limbo, sekretaris tiga Dahdi Limbo, sekretaris empat Lois Nisa Kelmia Ruben Urea SPDI, sekretaris lima Umi Najlah Budadiri SPDI, sekretaris enam Saiful, sekretaris tujuh Eriyanti Budindau Esa, sekretaris umum Budi Syabur Mancin MPD. Dua-dua. Kami panggilkan para-para wakil ketua, wakil ketua umum Edwan Sinamu SE, kedua-dua Minus Mancin SAB, kedua-dua Serpu Dimerlian Domani, ketua tiga Sarwan Maha SPD, ketua empat Muller Mancin SA, ketua lima Santo Dumager, ketua enam Tokman Bonan, ketua tujuh Ramses Kabeana. Yo, ketua umum Dr. Andus Rasken Bonan STH. Kita berikan tepuk. Demikian nama-nama pengurus yang dilantik sudah kami panggil. Hari itu kami minta kesediaan ketua umum DPP Himpak Bapak Dr. Haji Citra Effendi Cabang SSB untuk melantik yang didampingi oleh para pembina, yaitu Dr. Lister Brutu MA dan Bapak Insinyur Tumpu Cabang MSI, dan juga mohon kesediaan pembina DPP Himpak yang sekaligus wakil Bupati Bapak Barat, Bapak Dr. Mucito Solir. Berikan tepuk. Ya. Juga mohon kesediaan Ketua DPD Himpak Jaili, Bapak Najatin Ujung. Begitu juga Ketua DPD Himpak Kota Medan, yaitu Bapak Salim Badan. Dan yang mewakili pemerintah Kabupaten Garut turut juga mendampingi pelantikan ini. Demikian kami katakan.